dipusatkan di Margo City. Di sana ada pesta kembang api. Untuk itu kita melakukan pengamanan di sana sambil menyapa masyarakat. Sesampainya di sana, Margo City dipenuhi oleh pengunjung. Kami pun memberikan himbauan kepada orang tua yang membawa anak-anak kecil, jangan sampai terlepas, jangan sampai lalai. Karena di kondisi seperti ini, kejahatan bisa terjadi kapanpun. Bertiga. Halo, siapa namanya ini? Rayhan. Oh, Rayhan. Mau nonton konser apa? Nonton apa? Kembang api. Oh, kembang api. Ya. Hati-hati ya, Pak ya. Dijaga anaknya. Jangan dilepas ya. Selalu digendong aja. Oh iya, silakan sini. Sini. Nah, sini. Udah kenal juga mana kecil ya. Jadi polisi ya. Iya. Ketika kita selesai memberikan himbauan, pengunjung pun banyak yang menghampiri kami. Mereka meminta berfoto. Ya, kita kesini menyamperi masyarakat jelas. Kita diajak selfie, diajak foto. Alhamdulillah nggak masalah. Bahkan ada anak kecil yang datang tiba-tiba kepada kami. Dia menangis, ingin sekali berfoto. Fans banget. Siapa yang ngefans? Kamu ngefans? Kenapa ngefansnya? Suka nonton aja. Jangan nangis. Ngefans, bilang dong. Aku ngefans. Ini siaran apa? Ini siaran apa? Cepat bilang. Kenapa jangan nangis? Sini. Sampai nangis. Kamu nggak foto tadi? Ya. Ngobrol apa? Mana teman-temannya? Sini teman-temannya. Sini teman-temannya. Di mana? Di Besi. Oh, dekat situ ya. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Bilang apa? Apa senang ketemu saya? Oh, saking senangnya sampai nggak terucap kata-kata. Ya, terima kasih ya. Jangan nangis ya. Sini salam. Saya salam. Hal kecil seperti ini bisa menjadi pembangkit kami untuk tetap melakukan pengamanan di Kota Depok. Hal ini berarti kinerja kami selama ini diperhatikan oleh masyarakat. Bagi kami, ini adalah sebuah hadiah tanpa mengurangi profesionalisme kinerja kami. Karena sudah tugas kami untuk selalu mengayomi, menjaga, dan mengamankan Kota Depok. Malam ini tim Jaguar tetap melaksanakan patroli guna mengamankan dan melihat situasi Kota Depok. Kami langsung mengarah ke Taman Merdeka. Sesampainya di Taman Merdeka, kami menemukan beberapa anak muda yang sedang nongkrong di situ. Ngadem. Habis bakar-bakar di mana? Terus nongkrong. Nongkrong apa ngadem? Ketika kita menghampiri mereka, kita pun bertanya kepada mereka. Mereka beralasan bahwa mereka baru saja pulang kerja. Kerja di mana? Oh. Sapu. Minum ya? Hah? Sambil melakukan interogasi, tim yang lain melakukan pengecekan di sekitar tempat tersebut. Mabok enggak? Ini apa nih? Walah. Ini semua, ceweknya ikut minum enggak? Jam berapa ini? Ini udah lagi gitu. Entar lagi. Katanya tadi ngadem di sini. Ini jadi panas jadi kena ini, nggak jadi ngadem namanya. Kami pun menemukan satu plastik amer yang beralkohol. Coba diperiksa dulu tasnya. Nih, kamu buang sendiri, buang. Di situ kami menemukan juga seorang perempuan
yang ikut nongkrong di situ. Kami sangat menyayangkan hal tersebut karena waktu sudah menunjukkan dini hari, tetapi perempuan tersebut masih nongkrong sama laki-laki tersebut. Obat hamil. Oh, kamu baru nikah? Iya. Emang umur kamu berapa? Dicariin orang tuanya, jangan. 20. Siapa yang bawa? Nikahnya? Tahun ini. Iya. Setelah kami memberikan himbauan dan penjelasan, kami pun meminta mereka untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Dari Taman Merdeka, kami pun menerima telepon bahwa tim yang lain telah menemukan beberapa anak yang berkumpul yang dicurigai akan melakukan tindakan kekerasan atau tawuran. Pak, sekarang ada arah pabrik, Pak, banyak banget. Malah bawa telur, Pak. Arah pabrik. Ayo, Pak. Ada satu rumah, Pak. Jalan, Pak. Tadi Pak Om diserang sama saya, betul, Pak. Kita mengejar mereka, tetapi kesulitan terhalang jalan yang ditutup. Kami pun tetap melakukan pengejaran dan menangkap satu orang dari gerombolan tersebut. Tidak mungkin. Diam. Buka baju, kok. Cepat buka baju. Nggak usah ngebongin saya, kamu. Hah? Kamu udah kan begini, dadah. Hah? Alatnya malam-malam. Nih. Hah? Pegang. Telah kami tanyakan berulang kali bahwa benar dia telah mengakui dia akan melakukan tawuran dengan kampung sebelahnya. Enggak tahu sih saya. Kampung. Dari situ kami pun mengamankan 2 sepeda motor dan membawa 2 alat bukti senjata tajam berupa celurit. Nah, yang benar itu cara pemakaian helm di motor atau di kepala? Di motor kali. Kalau motor pakai helm kan motornya lebih aman kalau jatuh di aspal. Benar? Benar apa salah? Oh, benar. Salah. Meluncur ke TKP. Siap. 86.